Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Emang jadi sobat Tator semuanya dan warga Roblox semuanya, di mana berada semua kelas saya terus. Nah, di video kali ini kita mau melihat Daily Box nih. Jadi kemarin itu Daily Box berubah ya, dan langsung aja kita akan melihat apakah kita bisa mendapatkan hoki. Ya ampun, dari kemarin kita belum dapat sebuah legendaris apapun itu, kita akan terima ya coy. Mungkin kalian yang pernah pengalaman gacha atau Daily Box harian bisa komentar di bawah dapat apa coy. Ini gue dapatnya burik-burik semua ya, tapi sembari kita lihat ada apa aja isi Daily Box ya. Katanya sih berubah ya, jadi ada apa aja sih? Langsung aja kita coba lihat ke kota shop ya. Ini kita yang gratisan dulu, yang pakai duit dulu. Let's go. Tadi ada game pass retro ya. Wah, ada epic Honda CR-V 2400cc. Oke, tadi ada game pass ya. Jadi ini kalau klaim harian tuh dapat game pass ya. Kalau legendarisnya. Mata gua pusing coy. Apakah kita bisa sehoki gitu kan? Wow, bolehlah. Kita coba lagi ya. Wah, tadi legendaris apa tuh? Ayo. Oke, nggak apa-apa. Masih ini ya. Masih pemula, sabar. Ayo dah. Aku ini kan pemula ya. Harusnya kan kita dikasih legendaris gitu kan. Yang pemula-pemula gitu kan. Oke, nggak apa-apa lah. Balik modal ya. Balik modal, mang. It's okay. Let's go. Apakah bisa? Aduh, shit. Oke, berarti ini yang last one ya. Masuknya mana sih? Oke, last one. Jeng. Tuh kan legendaris kan. Masih burik. Masih belum dapat rezeki guys, tapi tidak apa-apa ya. Langsung aja kita coba sembari mengendarai ya. Mengendarai mobil apa coy? Belum, mobil REV aja. Kita coba teori pakai mobil REV. Bisa shoki itu kah? Kita habisin 500 robux aja ya, jadi nggak mau terlalu banyak, nggak mau terlalu boros. Oke, kita coba teori. Wah, emang teori pakai wheeling REV mantap jiwa coy, lumayan lah ya. Balik modal coy. Balik modal tuh ngomong apa gue ya? Balik modal. Kali lagi lah, siapa tahu ada keajaiban dunia mungkin. Kali ini kita dapat legendaris lah ya. Sudah pasti gitu kan. Sudah pasti dapat legendaris gitu kan, gak mungkin kagak gitu kan. Tapi jong, tapi kebalikannya. Masih belum rezeki guys. Kita coba apa lagi ya, pakai teori Volvo deh. Nah, kita coba pakai Volvo Brutus nih. Biasa mobil ini pembawa hoki coy. Pembawa hoki ya. Langsung aja kita coba dua kali deh. Teori pakai mobil berkarat. Efektif. Let's go. Wah, tadi dapat apa tuh, legendaris ya. Tapi sayang banget gak bakal dapat. Lumayan, dapat 200 juta lumayan. Balik modal malah lebih 200 juta gitu kan. Lumayan. Oke, teori ikhlasin atau bersedekah ke gerbang tol, guys. Let's go. Ojir, licin banget ini mobil, woi. Sabar. Seperti Agya, cocok. Ya udah nggak apa-apa lah, nanti reviewnya buat Agya nanti di akhir video ya. Coba kita teori ganti bahasa ya. Teori ganti bahasa, mang. Mana sih bahasa ya? Bahasa. Nah, ini kita coba ganti bahasa Vertorino. La conasine come ci dico. Gacano mentolos, let's go. Bisa hoki no atau tidono. Lihat no legendaris no. Masih belum beruntung nih coy. Sekali lagi no. Apakah no kita bisa no mendapatkan no legendaris no? Last one no. Tadi apa tuh legendaris ya? Masih belum beruntung no ya. Is okay no. Teori bahasa Jepang, mang. Oke, teori bahasa Jepang ya. Karena banyak dari kalian coba teori pakai bahasa-bahasa mang. Bahasa Jepang emang ada. Oh, ini bahasa Jepang coy. Arigato gozaimasu. Kasuki namasu sekene. Ngomong apa anjay? Oke, teori bahasa Jepang. Let's go. Ayo, come to papa. Oh no. Masih belum beruntung coy. Oke, last one ya.
Last one. Come to Papa legendaris. Come to Papa. Come to Papa. Come to Papa. Wah, tadi itu ada legendaris coy. Tapi gak tahu ya itu legendaris apa. Oh no, masih belum rezeki ya. Belum ada rezeki. Kita pakai teori apa ya? Teori jalan kaki, Mang. Teori jalan kaki pakai bahasa ini aja deh. Thailand ya. Kong sing itu loh, fusion sing pasti enggak ya. Oke, kita coba teori jalan kaki pakai bahasa Thailand. Let's go. Ada Triton Exos comeback, coy. Wow, tapi kita tidak akan mendapatkannya, cuy, karena sulit sekali. Oke, let's go, sabar. Teori bahasa Thailand, Mentolos, Warsatnos. Wow, masih belum beruntung, coy. Gak apa-apa, coy, teori jalan kaki ya, karena kita kan sehat gitu kan. Oke, last one. Oke, teori robaknya 2001, coy. Oke, we are the champion, my friend. We go riding to the We are the champion. Thank you buat semuanya yang komentar. Congrats dan Widi Anjay GG Gaming. Thank you banget buat komentar semuanya yang udah kasih respect buat kita. Akhirnya kita bisa mendapatkan legendaris. Teori nebeng, Mang. Nih, teori nebeng ya. Gue sih pengennya legendaris mobil ya. Tapi gak apa-apa lah, rezeki ya. Udah dapat rezeki, coy. Ada Jenik, coy. Widih. Kalau gacha gini tuh gue ketagihan, sumpah. Gak jelas ya. Apa gak apa-apa. Kita coba teori nebeng. Oke, thank you semuanya yang udah kasih congrats, thank you buat komentar-komentar nih. Ada, kita coba sebut nama ya. Ada Brian, ada MAG, ada Han, ada Rip Brian, ada Kanfer, ada Fadi, ada Bay, ada MAG, ada Winsley, ada Himejina, ada PD, ya udahlah ya. Ada Siamora, ada Kamera, ada MAG, dan thank you buat semuanya yang udah kasih dukungan kita gitu kan. Oke, kita coba teori nebeng ya. Wah, banyak sih ya keluar legendaris. Tapi sayang kita. Apa itu? Apa itu ya? Pacific, kayaknya sih mobil Porsche deh. Kayak yang harganya tuh yang 9 miliar deh kayaknya ya. Yang bener. Kalau kelihatannya sih seperti itu ya. Waduh, teori bahasa Thailand membawa hoki, coy. Oke, gak apa-apa ya, kita coba sekalian teori nebeng. Tuh, wah itu lagi, coy. Bener kan, kayak Pacific deh itu. Oke, Venom, aku nebeng ya. Kita coba ganti bahasa deh. Kita coba pakai bahasa Korea. Teori pakai bahasa Korea plus nebeng ya. Kita coba nih. Sampai 1500 robak deh. Waduh, coy. Masih belum hoki ya. Aduh, itu dua legendaris sudah terlewatkan, coy. Oke, masih ada sekitar 200 robak ya. Kita 1500 aja. Jangan boros-boros. Waduh, itu legendaris apa lagi ya? 150. Oke, nggak apa-apa. Masih lumayan lah ya segini. Balik modalnya gede juga ya, 5,5M, coy. Itu pertama kali gue dapet legendaris uang paling gede sih. Biasanya kan 1,5 kemarin tuh dulu tuh ya. 3M. Nah, tadi itu, coy. Wah, luar biasa keren, coy. Oke, dia ke ini ya. Kita coba teori nebeng, Mang. Oke, nggak apa-apa ya. Teori nebeng. Oke, thank you ya atas tebengannya. Oke, teori kita pakai jadi sales deh. Jadi sales mobil. Mobil apa, Bang? Ini di sini kita ada Agya, ada Alphard, ada Daihatsu Terios, ada Sigra dan lain-lain. Mau pilih mobil apa, Pak? Silakan tinggal dipilih aja ya. Oke, jadi sales gue BGG Gaming juga ya. Oke. Masih belum ini, coy. Waduh. Tinggal berapa nih? Berarti tinggal 1500. Berarti dua kali gacha lagi ya.
Nanti kita nunggu balik modal dulu, nanti baru kita buat gacha lagi ya. Oke, jadi ini penutupan kita pada hari ini. Kita coba pakai teori bahasa Thailand lagi, kayaknya bahasa Thailand membawa hoki juga ya. Oke, jadi ya thank you buat semuanya yang udah nonton video ini sampai habis ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu dia. Kalian bisa pause aja kalau kalian pengen tahu emang bener dapat legendarisnya seperti itu, dan kalian bisa lihat aja seperti itu, coy. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kurang lebih seperti itu ya legendaris dan beberapa hadiah lainnya kurang lebih seperti itu yang kita pengalaman pada hari ini. Atau mungkin yang masih ada yang kurang bisa komentar aja di bawah, guys. Kalau kalian udah pernah daily box atau daily reward tepat apa aja, bisa komentar di bawah. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dulu lah juga sebanyak-banyaknya, dan komen juga di bawah, coy. Jadi sampai jumpa di next video game. See you in front lagi, guys. Nanti kita gacha lagi ya. Nunggu balik modal dulu ya. Oke, okay, bye-bye semua ya. Oke, okay, ini kan last ya. Last nih. Kita coba pakai bahasa Thailand. Last one. Let's go. Dua kali lagi kita, dua kali lagi, coy. Oh my god. Nah, ini sekarang kita last one nih. Last one ya. Oke, last one, Mang. Let's go. Teori samping mobil CRF terbaik di dunia, guys. Oke, nice. Jenik lagi, coy. Oh my god. Adalah. Oh my god, last one, coy. Last one gua dapat Pacific Titan. Thank you buat semuanya yang udah kasih dukungan kita, yang udah kasih congrats. Thank you banget. Ada Rip Brian, ada Witskin, ada Braves, ada Pablo, ada Christine, ada Ayla, ada Kafe, ada Z, ada Han, ada apa PPPD. Wah, gila ya, last one pembawa hoki, coy. Emang bahasa Thailand itu membawa hoki, coy. Gila. Review bentar kali ya. Gue dapat mobil ini, gue dapat mobil Agya. Kita coba lihat Agya dulu ya. Niatnya mau closing, dapatnya rezeki nomplok gitu kan. Ya gak apa-apa lah ya. Nah, ini dia Agya tipe G. Ini udah di rework juga ya nih Agya ya. Jadi keren banget nih. Ini dulu gue juga punya mobil ini, coy, tapi yang versi TRD ya. 2014. Ini kan 2012 ya. Yang terakhir ini, coy, ada Pacific Titan. Ini dijual berapa, anjir? Lah, cuma 2M, what the hell, man? Lah, bukan ini harganya 9M-an ya? Yang bener. Oke, jadi ini dia Pacific Taichan, sate Taichan. Lah, bukannya harganya 9M ya? Coba, bentar gue lihat dulu di BSD ya. 2 jam kemudian. Oke, Mang, sekarang kita ke dealer BSD. Kita mau lihat dulu harganya mobil ini. Emang ini harganya mobilnya berapa ya? Emang 3M-an ya mobil ini ya? Bentar, takutnya gue salah kaprah nih. Takutnya gue salah, coy. Jadi kita cek dulu nih. Pacific Taichan. Gue kira tuh mobil ini tuh yang harganya 9M ya. Soalnya kan ada tuh kalau nggak salah yang 9M. Itu mah Force ya. Itu mah Force, coy. Yang harganya 9M-an itu mah Force. Salah, ey. Alang, sekajian lah. Udah ngomong terlanjur salah lagi, koplak. Oke, kita lihat dulu cek harga ya. Taichan Pacific ya. Force, ini juga Force loh. Coba, kalau yang 9M itu kayaknya Force deh. Pacific. Coba. Oh, yang ini, coy. Oh, yang 37. Dah, gua kira yang 9M, coy. Ya, salah kaprah. Tapi nggak apa-apa lah. Kita dapat mobil listrik, yaitu si Pacific Taichan. Dia harganya 3,7, coy. Tapi ya udahlah, is okay lah. Bersyukur, guys. Bersyukur kita dapat segitu, bersyukur. Berarti hadiah terbesar gua yaitu masih dipegang oleh 5,5M. Tapi nggak apa-apa, is okay lah. Kita dapat mobil yang mobil listrik gitu kan. Is okay, is okay.